Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin aqadama fi ilmi lan salatan taqimatan Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Jadi kali ini kita berada di alun-alun Kota Malang. Ini tepatnya ada Bintang Perkasa bersama Majelis Taklim Maul Maulid Riyadul Jannah ya. Nah, ini persiapan buat sholawatan horeg. Nah, ini sudah ada beberapa subwoofer ditata di sini. Nah, ini ya. Ya, ada beberapa sub ditata di sini. Kita mungkin cari Mas Tomo ya. Nah, ini ada Mas Tomo di sini sama Mas Zam-Zam. Bima Zam terusan nih Mas Zam. Terusan masih. Sehat terus ya. Sehat tok Mas. Mas Zam-Zam. Ini sama Mas Tomo. Tak nang Mas Tomo sih ya. Monggo. Kan iki terus anu apa? Si nglanjutno dhisik ya. Oke, siap Mas. Oke, siap Mas. Zam-Zam. Nah, ini ada Mas Tomo. Mas Tomo. Mas, nah ini untuk acaranya ini berapa sub Mas untuk masangnya nanti ini bakalan? 16 subwoofer Mas. 16 subwoofer. 16 subwoofer cuma dibagi 2, rencana mau dipanggung semua cuma kan di sini banyak pepohonan. Oke, gitu. Ke tengah sana nanti suaranya pasti enggak gitu. Oke. Yang sini aja lentrenya juga ketutupan pohon. Oh, nggih itu ya Mas ya. Tinggi ya. Jadi nak dikurangin subwoofernya terus ditaruh di tengah-tengah alun-alun. Ini perdana di alun-alun Malang ya Mas ya. Di jantung kota Malang iki. Kota Malang. Nah, untuk tim yang ini lanjutan dari mana ini Mas? Karnaval mana Mas? Ini dari Druju. Druju. Druju Mas. Kemarin Prangas, Druju terus ke sini. Druju yang... Sumawi ya Mas? Iya. Oh, berarti dari Prangas iku nek Druju nek BP ya? Iya. Oh iya, di sore anak karnaval waktu itu Mas, memang Mas. Berarti setelah Prangas lanjutan ke situ. Iya, ke Druju. Gitu. Pulang maintenance barang terus ke sini. Oh gitu. Yang Pujiarjo sekarang ke Blitar. Heeh. Di Blitar itu acara apa itu, Pak? RC juga. RC juga. Sama 16 subwoofer. Cuma bedanya di lantainya pakai Wisdom. Perdana nyoba pakai TL. Oh, berarti ini TL semua ya Mas ya? Ya. Untuk yang ini ya? Untuk jalan. Ya, nanti diusahakan lah suaranya gimana. Nah. Nah, ini Mas Tomo, anu lur, apa jarang mulai kita di Bang Toye? Penting sehat terus ya Mas ya? Sehat terus, lancar. YouTuber juga YouTube. Amin, sama Mas. Lagi pada acara Mas. Nah, Mas. Pokok kabeh lancar, selamat kabeh ngono ya Mas ya. Oke Mas Tomo, anu ya tak intip lin are tak hitung terus sub seperti biasanya ya Mas Tomo ya. Mas, makasih. Oke, terima kasih. Sama-sama Mas Tomo. Oke lor, kita lanjut ke sini lor ya. Nah, di sini itu banyak subwoofer yang ditata, totalnya 16 ya dari BP Audio atau Bintang Perkasa Audio. Dan sih tak jeda dulu bentar. Nah, di sini itu ada kardus-kardus. Sepertinya habis dibuka ini lho. Habis unboxing ini kayaknya. Nah, ini. Ada RDW RT24. Nggih Mas, mantun Mas, kula Mas. Nah, ini. RT24. Iki Mas piye Mas Jam, gak duwe kata-kata ta Mas Jam iki Mas Jam. Betul Mas. Mas Azam lho. Ini tetangga saya ini lor di Bantur Selatan. Mas Azam, wis berapa hari Mas gak pulang ini Mas Aman Mas? Banyak hari Mas. Banyak hari yo. Sampai lupa saking banyaknya gimana? Oh, iki lor. Tanpa batas semangat. Nah, oke lur, kita lanjut ke subwoofer ya. Nah, jadi untuk subwoofer di sini itu pakai full dari UAP ya, RT24. Nah, ini lur ya. 1 2
2 box, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini bakal nanti totalnya 16. Tapi lagi 0, 4, 6, 2, 10, 11, 12. Berarti nanti ada di, oh di sebelah sana lor, ternyata masih ada yang lain. Nah ini line are TL3 nya di sini ada 6, terus samping sana itu ada 6 juga. Jadi totalnya 12 ya yang digunakan untuk event kali ini untuk TL3 nya. Terus kita lanjut. Nah di sana ternyata ada lagi ya, tepat di jantung kota Malang ya lor. Di sana masih ada 4 box subwoofer yang ditata tepat di jantung kota Malang, Bintang Perkasa, Pengajian Horeg. Nah ini lor ya, untuk apa namanya subwoofernya lor. Nah ada di sini. Nah ini teman-teman menyiapkan powernya dari Bintang Perkasa. Nah ini lor ya, powernya diangkat dulu. Ini nanti yang di sini berapa power mas yang ditaruh di sini rencananya? 3. 3 power. Nah, 3 power lor ya. Oh berarti 2 power sub, 1 power line array gitu ya mas ya? Line array 4 channel. Oh line array nya pakai 4 channel lor ya. Nah ini untuk Bintang Perkasa audio, ini yang di sini pakai FA23 Pro lor ya untuk powernya. Terus yang atas ini pakai paslab CX18.4. Nah ini ya, CX18.4. Untuk subwoofer kita intip lor ya di sini. Nah ini full dari UAP lor ya, RT24 sama ini, sama apa namanya ini, subwoofer dari UAP. Kalau katanya Mas Ulung ini CLH atau CLA gitu ya, tapi Mas Ulung familiarnya itu julukinya CLH lor ya. Nah, sudah ready bolo di alun-alun kota Malang, tepat di jantung kota Malang ini ya, untuk eventnya kali ini. Nah terus untuk yang di sana tuh sebentar lagi ready ya. Nah ini lor ya, Bintang Perkasa audio. Wah armadai jancos lor ya, armadanya BP audio ini panjang banget. Terus ini tanya-tanya Mas Aping. Nah ini ada Mas Aping di sini, tak tanya-tanya juga lor. Tadi langsung serot-serot ini aku. Lah sekarang waktunya tanya ke Mas Aping. Oke Mas Aping. Nah yes, ini gitu teman-teman yang lain. Mas. Nah, teranu Mas Aping. Sampean iki apa? Wis. Gak mulai-mulai bisa nih, oh. Pirang dino ra mulai-mulai nih sedino tok kaya iki. Sing mulai. Cukup klambi balikne. Nek wis suruhan. Full Agustus. Full Agustus ya. Lali Om, edisi Lali Omah ya, Mas. Lali Omah. Ya, killer ya Mas Aping. Iya, anu apa jenenge? Saiki edisine ngalap barokah ya Mas ya. Iya Mas. Ngalap barokah. Ngalap barokah. Kerja sama refreshing healing ini alun-alun. Iya. Tepat di jantung kota ini Mas, jantung kota Malang. Karo Bintang Perkasa audio Majelis Riyadul Jannah. Pokoknya lek sing apa seneng horek area kota monggo perapat. Perapat sekalian ngalap barokah. Nah, bonusnya anu ya yang delok horek oleh ganjaran nih ya, ya. Oleh ganjaran barang kali positif ya ke iki. Delok horek oleh ganjaran dia iki. Wah, iki kucing ae wis
wis teko iki jamaah pertama. Jamaah pertama. Wis nah iki lho ya. Mas Abing. Oke, Mas Abing. Siap, Mas. Matur suwun. Tak lanjut nyepil opone ya iki ya. Nyepil truk-truk. Oh, nek isor ono anu to? Oh, iki truk lur ya. Truk Bintang Perkasa Audio. Nah, ini BP Audio lur. Ini adalah truk yang panjang baknya lur. Panjang banget ini. Nah, ini. Jos iki lur. Nah, BP Audio. Terus untuk yang di sini di belakang itu masih ada satu armada lagi ya. Kita ke belakang dulu. Ini diangkat lur RT24-nya sama teman-teman. Membuka kardus juga lur. Buka kardus baru ya. Nah, di sini masih ada armada satu lagi. Ini yang buat membawa gensetnya lur ya. Nah, ini genset dari Bintang Perkasa. Untuk total KVA-nya ini pakai 180 KVA lur ya. Nah, ini 180 KVA. BP Audio atau Bintang Perkasa Audio. Kebersihan sebagian dari iman. Nah, ini untuk sosmed-sosmed dari BP, yaitu ini ya, BP Audio Official, BP Audio YouTube-nya sama dan TikTok-nya juga. Ini mungkin kan sekarang juga masih rame ya, Facebook itu mulai rame lor. Jadi nanti insya Allah bakal tambah lagi satu akun Facebook gitu, mungkin lo ya. Tapi YouTube sama TikToknya wah rame lor, punya Bintang Perkasa Audio ya. Mantap is pokoknya joss. Dan oke ya, untuk apa namanya videonya, terus buat teman-teman yang mau merapat monggo sekalian buat ngalap barokah plus lihat horeg itu, niatnya ngaji lor ya, niatnya kesini ngaji. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya ya. Sekian dulu.